Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Hasil sementara pemilu Tunisia menunjukkan kemenangan Partai Moderat Islam yang dulu dilarang. Partai Ennahda memenangkan sekitar 43% kursi dalam pemilu pertama pasca digulingkannya Presiden Ben Ali Januari lalu. Pengamat internasional menilai pemilu dilakukan dengan jurdil. Sekitar 300 jenazah yang ditemukan dekat kota Sirte, Libya akan dikubur secara massal. Diduga mereka adalah para pendukung Gaddafi. Pemerintah sementara Libya berjanji akan menyelidiki dan menghukum pelakunya. Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi mengancam akan mundur jika tak mendapat dukungan pemerintah koalisi untuk melakukan reformasi ekonomi. Uni Eropa menuntut agar Italia melakukan pengetatan untuk menghindari krisis. Seekor wombat putih mamalia berkantong asal Australia berhasil diselamatkan setelah ditemukan nyaris mati sebulan lalu di kota Ceduna. Wombat putih yang sangat langka ini diberi nama Polar. Saya Kartika Oktaviana untuk kilas VOA.